Kalian sudah pasti tahu dong Lesti Kejora. Pedangdut yang berasal dari ajang pencarian bakat ini belakangan terlihat semakin cantik. Hal tersebut juga diakui sang suami, Rizky Billar. Menurut Billar, sang istri memang lebih dan lebih cantik dari hari ke hari. "Ya nih, saya selalu melihat istri saya semakin cantik dari hari ke hari," ungkap Rizky Billar. Rizky Billar mengatakan, Lesti Kejora memang menjalani perawatan secara rutin. "Iya, memang dia perawatan sih kalau dedek ya, tapi memang dia dari dalam hatinya juga sudah cantik luar biasa. Jadi ya, tambah cantik sih," katanya lagi. Saat disinggung mengenai uang bulanan yang diberikan untuk Lesti Kejora, Rizky Billar membenarkan hal tersebut. "Iya, memang saya jatahinkan ya setiap bulan untuk dede. Per bulan saya kasih dia 2 sih. Ada uang bulanan ya ada 3 digit dan kartu kredit yang dia bebas pakai," ungkap Rizky Billar. Tapi saat diberikan uang bulanan dengan jumlah yang fantastis dan kartu kredit yang bebas dipakai, Rizky Billar mengatakan Lesti jarang memakainya. "Ya, kalau uang bulanan dipakai sehari-hari ya untuk kebutuhan. Tapi kalau kartu kredit itu ya dia memang jarang banget pakai sih, karena dia sederhana banget orangnya," imbuhnya lagi. Rizky Billar mengatakan Lesti Kejora lebih mementingkan anak dan suaminya ketika pergi. "Jadi dia tuh kalau misalnya pergi lebih mentingin saya dan anak kami. Jadi ya dia nggak dipikirin, memang dia sederhana banget orangnya," papar lagi Rizky Billar. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Bagi yang sudah lakukan, kami ucapkan terima kasih dan kami doakan semoga rezekinya berkah dan terus berlimpah.